Yuhu, halo gengs, balik lagi bersama Hunting Umang Toys. Ayo teman-teman, kita berburu dan berpetualang lagi di sini guys. Wah, wih, guys. Sepertinya di bawah sini ada gelombang tuh. Duh, lihat tuh guys. Widih, gelombangnya mau keluar dari batok kelapa sini teman-teman. Sepertinya gelombangnya mau kabur guys. Haha, takut kita tangkap teman-teman. Wow, ayo kita tangkap guys. Sebelum gelombangnya kabur teman-teman. Widih, keren sekali guys. Haha. Oh ya guys, bagi yang baru gabung dan belum subscribe, yuk buruan di subscribe dulu ya teman-teman, karena subscribe itu gratis. Ayo guys, kita kumpulin semua gelombangnya di sini teman-teman. Wah, lihat gelombangnya mau kabur tuh. Wah, ayo guys, kita bawa satunya nih. Oh, sepertinya gelombangnya tertidur nih teman-teman. Wow, lihat. Di. Gelombang yang satu ini tertidur guys. Sepertinya gelombangnya tidak tahu nih kalau mau kita tangkap teman-teman. Wow, yang ini mencoba kabur guys. Wow, lihat cangkangnya keren sekali teman-teman. Yuk, kita tangkap nih gelombang yang satu ini guys. Sebelum gelombangnya kabur teman-teman. Wow, amazing, lihat. Widih, ayo kita kumpulin guys. Sepertinya masih banyak gelombang yang berkeliaran di sini teman-teman. Wow guys, sepertinya di dalam batu. Widih guys, ada yang bergerak-gerak di bawah sini teman. Wah, sepertinya di dalam batu kelapa sini ada seekor gelombang nih. Guys, bergerak-gerak terus teman-teman. Wah, ayo kita buka guys. Wah, guys. Ternyata di dalam sini ada 3 gelombang teman-teman. Wah, lihat tuh. Wow, banyak sekali gelombang siput yang kita temukan di sini teman-teman. Wah, lihat guys. Widih, yang ini berusaha kabur teman-teman. Wah, lihat tuh. Wah, berjalannya cepat sekali teman-teman. Ayo kita tangkap guys sebelum gelombang siputnya kabur teman. Wah, lihat tuh. Widih. Hei, kau mau kabur kemana? Gelombangnya mau pergi guys. Sepertinya gelombangnya takut kita tangkap. Ayo, kita masukin ke dalam wadah gelombang yang satu ini teman-teman. Sebelum gelombangnya kabur guys. Yuk guys. Kita ambil semuanya nih gelombang yang ada di sini teman-teman. Nanti kita bawa pulang guys. Nanti kita rawat dengan baik jika di rumah teman-teman. Wah, lihat tinggal satu gelombang nih guys. Wow, yang ini lebih besar teman-teman. Wih, kalian harus berhati-hati guys dalam memegang gelombang sebesar ini teman-teman, karena gelombangnya bisa mencapit guys. Ayo kita masukin dalam wadah saja nih gelombangnya guys. Sebelum gelombangnya mencapit tangan aku teman-teman. Wah, yuk kita tarik lagi nih guys. Ini sepertinya masih ada sesuatu yang bersembunyi di sini teman-teman. Wow, wih guys, sepertinya aku melihat sesuatu teman-teman. Wow guys, sepertinya aku mengenal hewan yang satu ini teman-teman. Wow, lihat tuh guys, bergerak-gerak di balik dedaunan ini teman-teman. Wah, lihat tuh guys. Wah, kelihatan kepalanya teman-teman. Ini. Sepertinya aku mengenal hewan yang satu ini guys. Sepertinya ini ada si iguana galak teman-teman. Wow, amazing. Ayo. Kau mau kemana ya? Gelombangnya, gelombang iguana maksud aku. Iguananya mau kabur guys. Kita tangkap teman-teman. Wah, lihat tuh guys. Tangan aku mau digigit teman-teman. Wah, harus berhati-hati guys, karena iguananya sangat agresif teman-teman. Lihat guys. Ayo, kita tangkap nih teman-teman. Mau digigit lagi tangan aku guys. Wah, ayo. Iguana. Wah, lihat tuh guys. Berhasil kita tangkap. Guys, mau kabur kemana nih? Guys. Wah, iguananya bersembunyi teman-teman. Kamu kemana nih? Guys, iguananya mau coba kabur teman-teman. Wah, didau guys. Iguananya mencoba ke dalam markas kura-kura teman-teman. Wah, didau, lihat tuh guys. Wah, ternyata di sini ada kura-kura nih guys. Kura-kuranya sepertinya sedang bersembunyi teman-teman. Jangan-jangan kura-kuranya takut kita tangkap nih teman-teman. Wah, lihat tuh guys. Guys. Kura-kuranya malu-malu teman-teman. Wah. Ayo, kita tangkap nih kura-kuranya guys. Ayo guys, kita tangkap kura-kuranya teman-teman.
Sepertinya kura-kuranya takut sama kita, teman-teman. Wow, lihat guys. Ada kura-kura sulcata yang kita tangkap di sini, teman-teman. Wow, lihat. Widih, kura-kuranya sedang berjalan-jalan tuh. Nampaknya mau kabur si kura-kuranya, guys. Atau jangan-jangan sedang mau mencari makanan, teman-teman. Karena makanan kura-kura adalah dedaunan, guys. Yuk, kita cari lagi. Guys, aku curiga, teman-teman. Jangan-jangan di sini ada sesuatu nih, guys. Wow. Ayo kita buka, teman-teman. Wah, di balik dedaunan kering kira-kira ada apaan, guys? Wah, ayo kita cari tahu, teman-teman. Wow, guys. Apaan, teman-teman? Guys, aku sepertinya mengenal hewan yang satu ini, teman-teman. Lihat, guys. Widih, guys. Ternyata di bawah sini ada si kura-kura ampun, teman-teman. Wow, ada si kura-kura air, guys. Sepertinya kura-kuranya sedang mencari air, teman-teman. Karena kura-kuranya senang berada di dalam air, guys. Ya, teman-teman. Kita ambil nih, guys, kura-kuranya, guys. Wah, lihat tuh, guys. Widih, kepalanya. Wah, bermunculan lagi tuh kepalanya, guys. Wihidede, guys. Lihat. Yuk, kita ambil, teman-teman. Wow. Ayo kita lepasin si kura-kuranya nih, guys. Lihat, teman-teman. Wah, didahau. Kura-kuranya sangat lucu sekali, guys. Ayo kita lepasin kura-kuranya, guys. Biar kura-kuranya mencari air, teman-teman. Karena di sini sudah tidak ada airnya, guys. Ayo. Kura-kura, kura-kura, kura-kura. Wah, kura-kuranya mau kabur. Kita biarin di kura-kuranya, guys. Kita cari yang lain saja, teman-teman. Sepertinya masih banyak hewan yang bersembunyi di sini, guys. Wah, guys, seru sekali, teman-teman. Wow, lihat. Guys. Di sini ada siput nih, teman-teman. Wow, lihat. Wadidaw, guys. Kita menemukan siput nih. Wadidaw, guys. Lihat. Ternyata pagi ini banyak sekali siput yang berkeliaran, teman-teman. Wah, sepertinya siputnya sedang mencari makanan, guys. Ini dia tuh, guys. Wow, banyak sekali siput di sini, teman-teman. Wah, lihat. Yang ini siputnya sedang mau memakan dedaunan kering tuh, guys. Wow, lihat. Panjang sekali badannya, teman-teman. Wow, lihat. Geli sekali, guys. Wow, lihat. Di sini juga ada siput nih. Ayo kita kumpulin di sini, teman-teman. Nanti kita bawa pulang siputnya, guys. Ayo kita tangkap semua siput di sini, teman-teman. Wah, lihat. Guys. Siputnya sedang berpelukan, teman-teman. Wow, sepertinya siputnya takut kita tangkap, guys. Ayo kita ambil dua-duanya, teman-teman. Wah, kita kumpulin nih, guys. Lihat tuh, guys. Matanya kelihatan, teman-teman. Wow. Kita kumpulin semua siput di sini, guys. Sepertinya masih banyak siput yang berkeliaran, teman-teman. Wadidaw, guys, lihat tuh. Guys. Punggung siputnya kenapa tuh, guys? Wow, sepertinya punggung si siput ini tumbuh jamur, teman-teman. Wah. Ayo. Kita ambil nih siputnya, teman-teman. Wow, lihat tuh, guys. Ayo, guys. Kita kumpulin nih siputnya, teman-teman. Ayo, kita cari lagi, guys. Sepertinya masih ada siput di sekitaran sini, teman-teman. Wow, lihat. Di sini juga ada siput lagi di sini, guys. Ayo, kita kumpulin siputnya, teman-teman. Nanti kita bawa pulang siputnya, guys. Yuk, guys. Kita cari lagi, teman-teman. Sepertinya masih ada yang bersembunyi di sini, guys. Ayo, kita cari lagi. Ini, teman-teman, kita cari lagi, guys. Jika nanti kalian melihat sesuatu, kalian bilang ke aku, teman-teman. Guys, wow, lihat. Ada iguana galak lagi sepertinya nih, guys. Guys, iguana. Iguananya mau kabur, teman-teman. Iguananya menyerang, teman-teman. Guys, galak sekali iguananya nih. Ayo, teman-teman, kita tangkap nih iguananya, guys.
Kita harus berhati-hati teman-teman. Woi. Iguananya. Woi, sangat galak sekali nih teman-teman. Waduh, guys, tanganku mau digigitnya teman-teman. Wah, di dalam itu guys. Widih, iguananya menyerang bolak-balik. Ayo guys, kita tangkap dari atas aja nih teman-teman. Supaya iguananya tidak bisa menyerang kita guys. Ayo guys. Wah, berhasil kita tangkap si iguananya teman-teman. Wah, oke guys, iguana ini sekali lagi untuk perjumpaan kita kali ini teman-teman. Semoga kalian sehat selalu. See you next time, bye-bye.